Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada TV Cina merek Twin Dock. Kita coba seperti apa kerusakan TV-nya. Seperti itu TV-nya. Ada garis hitam di bawah dan ada lipatan di atas. Dan TV-nya mati ya. Nggak ada gambar gelap. Oke, langsung saja kita bongkar TV-nya. Ya, ini dia mesin TV-nya, sudah saya bongkar. Sebelum cek tegangan, kita cek fisik terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada komponen-komponen yang terlihat mencurigakan. Nah, ini dia ya. Di sini ada elko yang agak kembung. Kita cari lagi. Ini juga terlihat agak kembung. Ini juga terlihat agak mencurigakan ya. Ini dia. Coba kita agak. Nah, sepertinya kakinya udah patah satu tuh, sepertinya kakinya udah patah satu. Sekarang saya mau coba bongkar dulu. Nih, terlihat kakinya udah hilang satu. Ini letaknya di sini ya, letaknya satu yang di sini. Ini dia 1000 mikro 35 volt dan yang satu di sini 470 mikro 35 volt. Enggak kelihatan. Dan yang satu di sini ya. Tuh, yang kakinya patah satu. Dengan nilai 47 mikro 160 volt. Elko B plus ya. Letaknya di sini. Letaknya di sini. Kakinya udah hilang. Sekarang saya mau coba ganti terlebih dahulu. Kita cek tegangan, kita siapkan ohmmeter digitalnya, kita cek tegangan B plus. Tuh ya, hadir 112 volt. Kita cek tegangan IC vertikal, ada 25 volt normal, 26 volt. Ada tegangan 180-nya. Agak kurang sedikit ya. Sepertinya TV udah hidup ya. Sekarang kita akan coba lihat TV-nya. Ya, ini dia penampakan TV-nya. Sekarang kita coba dulu ya. Udah normal. Kita kasih antena buatan. Oke. TV sudah normal ya. Garis hitam di bawah juga udah hilang. Sekarang gambarnya udah penuh. Karena antenanya cuma pakai proof multi tester seperti ini, jadi gambarnya agak banyak semutnya.
dikarenakan kerusakan adalah elko-elko yang kembung ya. Setelah penggantian TV sudah normal. Oke, mungkin sampai segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.